Pada saat sebelum sidang diskors, pihak dari Peggy Setiawan menghadirkan ahli hukum pidana Universitas Jayabaya yakni Suhandi Cahaya yang jadi juga sempat menjelaskan terkait dengan pokok formil dari sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Ahli hukum pidana ini juga menjelaskan penyitaan barang bukti yang disebut ilegal bila tidak ada izin sita atau izin persetujuan sita. Pemohon mic-nya didekatkan. Apakah boleh secara hukum atau secara Tuhan seseorang penyidik atau yang kepolisian datang ke rumah seseorang yang kemudian melakukan penyitaan dengan penyitaan terhadap barang bergerak kemudian tidak ada suratnya atau tidak pernah ada surat terhadap barang penyitaan tersebut, apakah itu boleh? Tidak boleh, PH. Iya, karena penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu ada dua macam. Pertama, dia mesti ada izin sita dari pengadilan. Kalau dia sudah menyita, itu dalam waktu 3 hari, dia mesti ada persetujuan sita dari pengadilan juga. Jadi, dalam 3 hari dia berkewajiban melakukan sita. Saya kasih contoh lagi. Bukan melakukan sita, ya. Jadi kalau dia sudah nyita, ya. Kalau sebelum nyita dia mesti dapat izin dari pengadilan. Kalau dia tidak bawa izin dari pengadilan, dia bisa nyita langsung karena takut hilang atau apanya benda-benda itu. Maka setelah dia nyita, dia mesti ada setelah 3 hari mesti ada persetujuan dari pengadilan. Ya, kalau ini tidak ada dua-duanya, ya penyidiknya salah. Apakah waktu 3 hari tersebut itu diatur dalam undang-undang? Ada dalam KUHAP. Ya. Jadi kalau semua kalau sumpah tadi ahli mengatakan dia dibatasi oleh 3 hari. Kalau sumpah, apakah bisa dispensasi ketika penyidik memberikan informasi tersebut? Nggak bisa. Tidak bisa. Ini dianggap bahwa penyidik tersebut adalah ilegal. Apakah ini masuk dalam ranah peradilan? Ya kalau misalnya penyitanya ilegal itu masuk dalam peradilan.